Yang Anda lihat ini bukanlah kabut embun pagi yang membawa uap air. Ini adalah debu batubara yang berterbangan saat proses bongkar muat dari kapal tongkang. Sedikitnya 12.000 ton batubara diperlukan setiap hari untuk pembangkit listrik tenaga uap di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Partikel debu batubara yang mengandung karbon dan silika terbawa angin kencang dari pantai selatan membuat langit tampak putih berkabut. Anak mulai berangkat ke sekolah. Namun di SD ini merupakan jarak terdekat dari serobong asap PLTU yang ada di sebelah kanan saya. Dan ini kondisi seperti ini adalah merupakan keseharian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Ini tadi udah dilap? Udah dilap tadi pagi. Sekarang udah ada lagi? Udah ada lagi. Ini kan tuh, kan tadi waktu kita ngobrol di sana kan ada set gitu ya. Jadi dengan semilir angin seperti itu, pasti langsung kan ke bubuk. Ini kan kena mata peri gitu. Ini kena mata peri ya? Jelas, peri. Debunya cukup tebal. Halus. Halus, tapi tebal. Jadi ini merupakan debu yang bisa disentuh, walaupun tadi udah dielap, cuman debunya ada lagi gitu, nggak pernah hilang. Ini baru berapa jam? 12, baru berapa jam ini tadi? Tadi pagi jam 7. Jam 7, kemudian ada lagi sekarang. Sekarang jam berapa? Sekarang aku bilang ini cuman rentang waktu 7, 8, 9, 3 jam debu langsung ada menempel lagi di benda-benda termasuk kaca di kelas ini. Ini merupakan salah satu bukti bahwa pencemaran asap PLTU yang membawa debu tak kasat mata sudah masuk ke lingkungan sekolah yang membahayakan murid ini dekat ada sekali. Di sini karena ini jaraknya dekat sekali. Dalam catatan kesehatan sekolah SDN Cipatuguran sejak Juli hingga September 2023, 272 anak terserang penyakit seperti batuk, gatal-gatal, sesak napas, dan demam. Terutama untuk anak-anak didik ya, untuk anak-anak didik kami di sini yang lebih terasa karena adanya sering sakit, keluhan sakit dari orang tua. Orang tua suka lapor gitu ya, anak-anaknya sakit karena apa? Batuk, ada yang sakit batuk, pilek, mata juga. Karena mungkin itu pengaruhnya dari debu ya, dari debu halus yang terisap oleh anak didik kami di sini. Kapan Bu mulai terasanya Bu? Siang. Bagaimana kondisi? Siang karena di sini anginnya kan semilir gini nih. Angin suka kencang di sini anginnya. Jadi mungkin karena terbawa angin juga. Apa yang paling dilihat Bu di sini yang terlihat mata? Apanya itu? Yang debunya yang nempel di mana, bagian apa gitu? Di sini di genting-genting ya kelihatan, genting asalnya merah apa hitam jadi putih gitu. Jadi itu jelas kelihatan sekali gitu. Terus di sini juga debu-debu di bawah gitu ya, di pelataran ini halaman sekolah, debu-debu banyak sekali. Tapi yang jelas tiap harinya anak-anak pasti ada yang nggak sekolah, keluhannya itu. Apa Bu? Batuk, pilek, mata, pernapasannya terganggu. Apa antisipasi bagi dari sekolah sendiri Bu? Antisipasinya ya kalau memang sudah parah anak, ya kami bantu dibawa ke puskesmas ya. Kondisi tersebut tak hanya menimpa siswa, tapi juga Suhendi, penjaga sekolah ini menderita batuk-batuk dan gatal di sekujur tubuh.
debu-debu itu memang banyak ya. Waktu bapak nyapu-nyapu itu semua pada nempel. Tapi nggak begitu tebal ya. Tapi kan cuman debunya tuh kalau terisap juga bisa bapak batuk juga. Karena kena batuk juga sekarang nggak sakit. Nah, itulah. Sampai kena kulit juga pada gatal-gatal. Tajam rasanya keringatnya itu. Sampai keluar-keluar air gitu. Cerita lain datang dari sebuah keluarga kecil di Kampung Rawa Kalong, Desa Cipatuguran. Tinggal 3 km dari PLTU, keluarga Rahmat terpaksa menghirup udara dari PLTU. Lintas. Setiap hari pukul 6.30, Rahmat harus mengantarkan dua anaknya bersekolah ke SDN Cipatuguran. Meskipun khawatir menyekolahkan anak-anaknya di lokasi yang dekat dengan PLTU, Rahmat mengaku tidak ada pilihan lain. Sekarang saya berada di pemukiman Ring 2 dari PLTU Pelabuhan Ratu Brada. Di Ring 2 ini ternyata tidak ada yang berbeda dengan di Ring 1. Di Ring 2 ini pun terdapat beberapa gejala yang diakibatkan oleh debu dari PLTU Pelabuhan Ratu. Seperti batuk, gatal-gatal yang sering diidap oleh masyarakat di sini. Jadi, ini kan? Ini anak berapa kan? Ini anak ketiga. Anak ketiga. Hmm. Mana yang sakit jatuhnya? Ada di kaki. Ini udah agak mendingan ya, udah diobatin. Ini ada pipi ada. Oh ya pipi ya. Sensitif mungkin ya. Jadi inilah podcast dari satu anak yang berada di kawasan PLTU. Anak balita di usia 9 pun juga tidak bisa dihindari untuk gejala penyakit atau penyakit yang sudah menjangkit seperti gatal-gatal, batuk yang dialami oleh anak Kang Rahmat seperti ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan yang dirangkum dari Puskesmas Simpenan, Puskesmas terdekat dari PLTU Pelabuhan Ratu, antara Januari hingga Juli 2023, 2.200 orang mengalami infeksi saluran pernapasan bagian atas akut atau ISPA. Infeksi ini terjadi pada saluran pernapasan mulai dari hidung hingga tenggorokan. Warga juga mengalami penyakit kulit seperti dermatitis, skabies, atau iritasi kulit dan gatal-gatal. Di sekitar wilayah Pelabuhan Ratu, Simpenan, yang memang berdekatan dengan PLTU, memang kasus ISPA ini termasuk 10 besar penyakit, masuk dalam 10 besar penyakit. Data per bulan Agustus 2023, jumlahnya ada 135 kasus yang mengalami infeksi saluran pernapasan ISPA. Ada penyakit lainnya, kemudian ada mialgia, ada gastritis, ya. Kemudian ada penyakit lainnya, ada skabies juga, artritis. Tapi memang ISPA ini ada di urutan pertama di 10 besar penyakit. Menurut pihak PLTU Pelabuhan Ratu, emisi yang dihasilkan oleh PLTU Pelabuhan Ratu seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikulat, serta merkuri sudah sesuai standar baku mutu yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019. Keempat parameter dikontrol secara real time, kemudian datanya dikirim ke KLHK selama 24 jam. Dari sistem pengoperasian PLTU kami itu menghasilkan 4 parameter utama yang wajib dipenuhi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019, yaitu yang pertama adalah NOx, yang kedua adalah SO2, yang ketiga adalah merkuri,
dan yang keempat adalah partikulat. Mengelola dan monitoring kondisi lingkungan dari hasil kegiatan PLTU pelabuhan Ratu ini setiap 3 bulan sekali. Dan dari hasil itu dihasilkan emisi dan juga limbah-limbah yang lain di bawah baku mutu. Jadi menurut saya untuk korelasinya dengan lingkungan yang semakin memburuk itu tidak pas lah gitu. Manajer administrasi PT PLN Indonesia Power Asmadi mengungkapkan PLTU pernah melakukan kajian dan penelitian tentang tren penyakit ISPA di lingkungan PLTU. Menurut penelitian itu, jenis penyakit yang ditemukan pada warga sekitar PLTU sama dengan daerah lain. Pihak PLTU keberatan disebut bertanggung jawab atas penyakit yang diderita masyarakat. Terkait isu adanya penyakit ISPA yang meningkat di sekitar PLTU Pelabuhan Ratu, dan itu pun menurut saya tidak ada korelasinya, karena memang setelah kita lakukan beberapa kajian dan penelitian, tren penyakitnya itu hampir sama dengan di daerah lain. Jadi ketika ada peningkatan ISPA di kami, gitu ya, di sekitar kami, kemudian kita bandingkan dengan beberapa tempat di luar PLTU, ternyata sama juga ISPA-nya, gitu ya, pas meningkat. Dan trennya itu tidak terus naik, gitu ya, stagnan naik, gitu ya, dan itu naik turun. Jadi kalau kita dapat ambil kesimpulan bahwa memang tidak ada korelasi antara isu penyakit ISPA yang ada di PLTU dengan apa, dengan isu-isu yang apa yang seakan-akan ya, seakan-akan menuduh bahwa itu penyebabnya adalah faktor PLTU. Asmadi menambahkan, PLTU telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan seperti electrostatic precipitator atau ESP, fungsinya untuk menangkap debu berukuran sangat kecil dari emisi gas buang. Kami sudah melakukan maintenance yang terkait masalah peralatan dari kami, ada ESP yang gunanya untuk menyaring daripada partikel-partikel debu yang ada di stack kami. Gitu. Dan alhamdulillah bisa kita lihat hasilnya tidak ada asap yang keluar ya. Itu menandakan bahwa peralatan kami, ESP kami itu bekerja optimal dan tidak ada kendala. Gitu. Intinya kami berupaya untuk tetap menjaga ya agar baku mutu emisi yang diperbolehkan ke kami itu tetap kami apa sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah kita lihat sendiri ya, karena langsung tidak ada asap yang keluar. Pada aktivitas di PLT itu normal-normal saja. Jadi tidak ada penghentian unit ya. Unit berjalan normal gitu ya, dan emisi yang dihasilkan juga saya rasa minim sekali, tidak hampir tidak ada. Pak, itu untuk apa sih Pak diambil itu katanya? Katanya untuk pembakaran PLTU membantu itu apa batu bara. Dunia menghadapi potensi krisis lingkungan akibat perubahan iklim. Negara-negara termasuk Indonesia diharapkan mengembangkan energi hijau untuk menekan dampak perubahan iklim. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pemerintah Indonesia pada KTT G20 menyepakati percepatan transisi energi baru dan terbarukan atau EBT. Pemerintah menerapkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan untuk mencapai net zero emission atau emisi 0% pada 2060. Salah satu cara untuk mencapai emisi 0%, pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia telah menerapkan sistem co-firing sejak 2019. Hingga semester 1 2023, dari 234 PLTU yang berada di Indonesia, 40 diantaranya telah menerapkan sistem co-firing. Co-firing merupakan metode mengubah biomasa menjadi tenaga listrik dengan mensubstitusi sebagian batu bara dengan biomasa ke dalam sebuah unit pembangkit. Salah satu PLTU yang telah menerapkan sistem co-firing adalah PLTU Pelabuhan Ratu. Sejak 2019, PLTU Pelabuhan Ratu menggunakan biomasa. Sementara untuk penggerakan 3 generator PLTU yang menghasilkan daya 350 MW, PLTU Pelabuhan Ratu baru menerima pasokan biomasa berupa serbuk gergaji atau sawdust
sebanyak 150 ton per hari. Bahan ini dipasok dari Sukabumi, Bogor, dan sekitarnya. Penggunaan biomasa seharusnya 250 ton per hari. Yang ironis, dengan penggunaan biomasa yang hanya sampai 10-20%, batu bara masih digunakan. Jumlahnya 12.000 ton per hari. Untuk saat ini sebenarnya target yang dibutuhkan itu kalau sesuai dengan apa namanya penugasannya seperti itu ya. Itu sehari itu 250 ton. Cuman untuk saat ini pasokan itu baru bisa di angka sekitar 150 ton. Kan kita harus memblending antara batu bara yang kalori MRC, LRC dan biomas. Nah, untuk biomas sendiri kami blending dalam sehari itu 10-20%. Batu baranya berarti selebihnya. Kalau per tonnya kebutuhan sehari itu paling enggak kami butuh 12.000 ya secara total ya. 12.000 ton secara total. Nah, tinggal dikalikan untuk biomas itu 10-20%. Gitu. Serbuk kayu untuk kebutuhan PLTU sebagai campuran co-firing telah menjadi bisnis baru. Limbah serbuk gergaji yang dahulu tidak bernilai kini menjadi buruan para pemasok ke PLTU. Salah satu penghasilnya adalah pabrik pemotongan kayu milik Dadang. Tiap hari terus potong belah-belah kayu. Ya, tiap hari. Terus serbuknya dikemanain, Pak? Ini diambil sama PLTU. Ada yang mengambil. Berapa banyak, Pak? Paling satu hari lah. Kadang-kadang nyampe 30 karung, 25 karung. Harganya di sini diambil oleh pengepulnya 2.000, cuma 2.000 diambil yang sudah bersih, saya tidak tahu menau, 2.000 satu karung. Tiap hari? Iya, tiap hari. Pak, itu untuk apa sih Pak diambil itu katanya? Katanya untuk pembakaran PLTU membantu itu apa batu bara. Pemenuhan bahan baku untuk co-firing juga melibatkan PT Perhutani sebagai penyedia hutan tanaman energi. Hutan tanaman energi ditanam dan dikelola secara khusus untuk menghasilkan bioenergi seperti wood pellet, biofuel, dan biomasa untuk pembangkit listrik. Kesepakatan antara PT PLN dan PT Perhutani diteken pada Desember 2022. Untuk pemenuhan program co-firing, Perhutani wilayah Sukabumi sudah melakukan penanaman sejak 2019. Pada tahun ini, penanaman sudah mencapai 3.000 hektar. 700,35, terus lagi kita tanam lagi 2020, 1.443, pas terakhir kita 2023, 913,33, ambil 3.000 sekian itu. 3.043 hektar total semua biomasa di kita. Nah sekarang kita ke depan memang kita akan membangun pabrik Saudas itu nanti di petak sepan 7J di RPH Hanjuang Barat BKP Halengkong luas 3 hektar mungkin di Desember ini harus sudah selesai. Nanti kita beroperasi di Januari 2024. Nanti mungkin kita target kalau kita RTT kita itu 28 ribu ton di 2024. Perjalanan saya berlanjut ke Kecamatan Waluran yang berjarak 46 km dari Pelabuhan Ratu atau sekitar 2 jam berkendara. Sejak 2019, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BPKH Lengkong di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Sukabumi sudah menanam tanaman energi di lahan seluas 3.000 hektar. Secara geografis, wilayah Waluran merupakan kawasan tertinggi di selatan Sukabumi, 800-900 meter di atas permukaan laut. Waluran adalah kunci sumber mata air bagi 5 kecamatan. Memasuki kawasan ini, tanaman kaliandra mudah ditemukan. Di sepanjang jalan, tanaman yang berbunga merah seperti jarum ini tumbuh subur. Pengelola tanaman kaliandra mengajak saya menuju pedalaman hutan pasir piring bersama warga yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan. Pria yang dikenal dengan panggilan Ade Macan ini menanam sendiri tanaman energi ini di lahan seluas 300 hektar
sejak 2019. Menurut Ade, tanaman kaliandra yang sudah ia tanam telah memasuki masa panen. Namun, panen tanaman biomasa ini tertunda akibat pabrik pengolahan tanaman biomasa tak kunjung selesai. Ini diperuntukkan lah kan untuk penggantian nantinya, untuk penggantian batubara itu kan nanti diolah. Bahkan seharusnya yang 2019 itu 2023 ini udah siap produksi, udah diproduksi. Cuman kendalanya itu kan masalah apa pabrik itu kan. Masalah pabriknya belum selesai sampai sekarang itu kan. Pembukaan lahan untuk biomasa kini menjadi polemik. Sebelum direncanakan untuk pembangunan pabrik, lahan ini merupakan tanah kawasan hutan alam sekunder yang digunakan LMDH untuk ditanami tumbuhan tinggi dan berbuah seperti alpukat, sirsak, dan durian. Menurut Fazri Mulyono dari LMDH, program biomasa menambah panjang deretan program yang malah menimbulkan masalah. Sebelum ini, ada masalah pembukaan lahan untuk pembangunan sutet dan pembabatan tumbuhan di kawasan hutan tidak produktif. Fazri mengatakan, program seperti ini justru mengikis keberadaan kanopi hutan. Ia dan rekan-rekannya berharap hutan Hanjuang Barat direklamasi dan dihijaukan kembali. Sejak dimulainya program pembukaan lahan, banyak masalah sosial yang timbul. Salah satunya adalah kurangnya pasokan air ketika musim kemarau datang. Salah satunya dialami warga desa Waluran sendiri, sebuah desa di dekat hutan Hanjuang Barat. Kalau memang sebenarnya penanaman di petak 98, 97 di sini dengan tumbuhan kaliandra, diperbanyak penanaman seperti itu, saya yakin suatu saat nanti akan berkurang potensi airnya, Pak. Sebab kan tumbuhan kaliandra itu merupakan salah satu tumbuhan yang kecil, Pak. Dan proses nantinya juga tidak akan ditunggu besar. Jadi ukuran 2 meter, 3 meter dipanen. 2 meter, 3 meter pasti dipanen. Nah, sesudah itu nanti efek sumber daya airnya juga akan semakin berkurang. Sebenarnya untuk penata ruangan, ini mungkin ya Pak, pihak pemerintah ataupun pihak perumpuran ini sudah menata. Tapi kalau dari kami, dari LMDA, untuk petak-petak tersebut kayaknya kami kurang setuju gitu Pak. Sebab memang petak-petak yang ditanami tumbuhan biomasa ini merupakan sumber daripada potensi air. Tidak hanya persoalan pembukaan lahan, penyusutan sumber mata air akibat deforestasi mulai menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di sekitar hutan Hanjuang Barat. Seorang warga bernama Encep Sukirman mengatakan, sungai di desa Waluran Mandiri surut dan sumur tidak lagi menghasilkan air sejak 2 bulan lalu. Encep yakin ini terjadi akibat pohon-pohon besar yang usianya puluhan tahun mulai ditebang untuk pembukaan lahan. Wacana penanaman hutan dengan tanaman kaliandra dikhawatirkan membuat pasokan air semakin menipis. Kalau ditanami kaliandra, kalau pendapat masyarakat di sini, itu kan kalau kaliandra kan tanamannya pendek. Jadi dia itu nggak bisa penyimpanan air lah di waktu musim hujan. Tadinya kan dari atas ada tuh, dari sana pakai selang tuh ke sini. Sekarang kan udah kering, itu dari hutan. Airnya dari hutan, ditampung dulu di sana kan. Kalau lagi ada hujan, kalau udah nggak hujan itu hampir 3 bulan lah, atau 4 bulan. Sekarang udah kering sekarang. Udah nggak ada air. Menanggapi penerapan energi baru terbarukan dengan sistem co-firing biomasa, Direktur Eksekutif Kualhi Jawa Barat, Wahyudin, mengatakan program yang diusung pemerintah tidak menjawab permasalahan lingkungan karena teknologi yang digunakan masih sama. Yang membedakan hanya bahan pembakarannya, yakni campuran batu bara dan sodas. Wahyudin bahkan menyebut co-firing hanya akal-akalan dan skenario solusi palsu. Selain berdampak terhadap kualitas udara dan iklim, pembukaan lahan dengan pembabatan pohon juga akan berakibat pada hilangnya daerah tangkapan air dan bencana alam. Klaim untuk mengurangi emisi, gitu ya, dan klaim untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil itu bohong belaka. Karena persentasenya itu 1-5-10%. Artinya 90% itu masih menggunakan batu bara, gitu.
Jadi tidak menjawab terhadap bagaimana pelepasan emisi dan pencemaran kualitas udara dari hasil pembakaran. Dan teknologinya masih sama, dibakar, hanya dicampur saja gitu ya. Dalam musim hujan gitu ya, bagaimana larian-larian air hujan ini ketika tidak ada tangkapan air ya di mana pohon gitu ya, karena ditebang, maka tidak menutup kemungkinan mempengaruhi run off dan juga banjir bandang. Co-firing biomasa yang dilakukan PLTU Pelabuhan Ratu juga menuai pertanyaan dari pemerintah setempat. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan penerapan co-firing biomasa seharusnya dievaluasi terlebih dahulu dampaknya, terutama dari polusi lanjutan biomasa. Menjawab persoalan-persoalan kebutuhan energi, tetapi tadi dampak dari penggunaan ini apakah nanti juga ada polusi lanjutan yang lebih berat dibandingkan dengan penggunaan fosil. Nah ini yang harusnya dievaluasi dan dipelajari sebelum juga kita meyakinkan persoalan-persoalan di lapangan sebelum tersosialisasikan secara utuh.